Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, berjumpa kita lagi dengan B1 Hobby Shop. Okay, hari ni saya nak ajar korang cara-cara nak set up tempat ikan laga lah. Kita cara-cara kita nak biarkan ikan laga ni. Okay, pertama sekali korang mestilah kena ada ikan laga. Okay, yang ni contoh dia. Yang ni ada jantan. Okay, yang ni ikan jantan. Okay, ikan jantan ni pastikan kalau korang nak buat, kan? Nak menternak dia. Korang kena bela dulu lah sampai dia dah cukup matang lah. Ni pun saya dah 4 bulan lebih kurang, 4 bulan lebih macam tu. Okay, nanti sampai dia tahap dia macam dah keluar buih banyak tu. Time tu lah kita boleh letakkan betina lah. Dia dah cukup matang, kita dah boleh kahwinkan dia lah macam tu. Lepas tu kita akan tengok cara-cara nak kenal ikan laga betina. Okay, ikan laga jantan ni dia sebenarnya banyak jenis tau. Kalau korang yang baru nak main ikan laga ni, dia banyak nama kan, tahu kan. Dia macam jenis, so dia ada half moon, pelakat, crown tail dan lain-lain tu lah. So yang sekarang kita ni ada, okay, yang ni half moon. So lepas ni kita akan tengok ikan laga betina lah. Okay, yang ni ikan laga betina lah. Ikan laga betina yang matang. Matang sampai umur dia 5 bulan ke atas lah. 4 bulan lebih ke 5 bulan. Tengok pada saiz lah. Lebih kurang saiz besar-besar macam ni pun dah okey lah. Betina double tail. Half moon. Okay, ini cawan cup yang saya dah potong dah. Okay, cawan cup ni saya dah potong. Kalau tak kan dia full kan, macam boleh pegang macam ni. Kita kerat dua. Yang ni tengah ni kita potong. Kita potong supaya kita boleh nampak lah dia punya buih dengan dia punya. Kita boleh nampak, oh dah bertelur ni lah. Macam tu lah. Kita boleh lah angkat betina. Kita potong macam ni je supaya kita boleh nampak dia punya buih. Kalau misalnya kita tak ada pokok, kita boleh pakai ni. Kita ganti dia punya sarang lah. Ini contoh maknanya ni dia punya sarang. Lepas tu kita letak je macam ni. Kan? Kita letak macam ni. Macam kita dah ada pokok, tak payahlah letak benda ni lagi. Dia macam tu. Nanti dia akan nampak macam ni. Okey. Ni contoh dia. Kita ada dua pilihan lah. Kalau kita tak ada pokok-pokok hidup, kita ada cawan polistri ni. Kita kerat dua, lepas tu kita buat lubang atas ni supaya kita boleh nampak buih dengan nampak telur lah. Okey, lepas tu next kita buat untuk suruh kenal jantan dengan betina. Okey, macam ikan laga ni, macam korang yang tak pernah buat, ikan laga ni kita tak boleh nak terus campak dia. Masuk sekali dua lah, memang dia akan bergaduh. Maksud dia, jantan tak akan gaduh lah. Memang kejar teruk gila. So kita orang panggil suruh kenal lah, macam dia nak mengorat lebih kurang macam tu lah kan. Pertama sekali korang kena ada botol. Okay, kita, dia ada dua pilihan juga. Kalau korang nak buat cara ni pun boleh. Okay, korang potong ke bawah. Okay, korang potong. Potong pastikan rata lah. Okay, kita potong. Lepas tu yang atas ni, yang ni kita buang lah, kan. Okay, kita buang. Kita dah buang ni. Okay, lepas tu yang ni, kan. Yang ni kita masuk kat dekat sini. Bahagian tepi ke ujung ke. Yang ini kita susun balik macam ni. Pokok tu kita, macam tadi cakap lah, korang boleh abaikan. Tak ada pokok tu korang pakai polistri ni. Kita dah buat macam ni. Okey, kita dah letak botol, sarang dengan ikan jantan. First kali kita kena letak ikan jantan lah. Okey, dah letak semua. Lepas tu, yang botol ni untuk betina tau. Betina akan letak dalam ni. Supaya tak adalah tiba-tiba ikan jantan ni terperanjat. Memang dia nak serang betina tu. So, kita buat penghadang macam ni lah. Nanti betina tak boleh lah keluar mana jantan tu adalah nak terus terjah dia kan. Okey, lepas tu kita... Lepas kita dah yang tadi tu, okay, lepas tu kita masukkan betina ke dalam botol yang kita dah kerat tadi tu kan. Okay, ni yang kita dah masukkan. Okay, nampak eh. Okay, ni betina yang kita dah masukkan ke dalam botol yang kita dah kerat tu. So, kalau kita dah masuk macam ni, kita biarkan kita bagi dia suruh kenal dalam berapa hari, dalam 2 hari ke macam tu, kita bagi dia suruh kenal dulu sampai jantan betul-betul dah buat buih dekat sarang dia. Okey. Selepas dia dah buat buih, kan? Kalau macam jantan tu dah buat buih, baru kita lepaskan betina ni. Kita tarik botol ni terus macam tu saja. Bawa keluar, lepas tu kita biarkan. Kalau nak lepaskan dia seeloknya jam 12 malam ataupun 12 malam ke 1 pagi macam tu lah. Okay, 12 malam lah.
Okay, so diorang akan belit selalu dalam waktu pukul 8, 7, eh dah 7, pukul 8, pukul 9 macam tu. Diorang baru start belit lah kalau kita lepas pukul 12 malam lah macam tu. Kalau waktu-waktu lain tu tak pasti. Ha, tapi selalu lepas diorang waktu malam lah, waktu dah gelap. Ha, sebab nanti diorang akan belit. Dia akan belit, jantan tu akan belit betina lah. Jantan tu akan belit betina. Ha, lepas tu baru akan keluar dia punya biji-biji telur dari perut betina. Ni kita biar dalam sehari ke. Tapi paling sedap esok, esok malam ke. Ataupun malam karang pun boleh lepas juga. Masakan jantan tu dah cukup buih. Dan betina pun dah cukup matang lah. Jadi setup dia memang simple, memang senang sangat. Selalunya kita pakai aquarium juga. Pakai aquarium lagi senang lah. Macam ni. Macam tu je. Simple video untuk saya nak pembiakan beta. So kalau korang ada soalan, korang komen kat bawah. Korang komen. Lepas tu, paling penting korang jangan lupa like. Yang share video ni, yang belum subscribe, boleh klik subscribe. Lepas tu korang tekan loceng. Sebab nanti kita akan post video baru lah. Video selepas ikan laga ni, dia bertelur. Okay. Lagi satu, lepas dia dah bertelur tu, biji telur tu dia akan simpan dalam sarang yang dekat sini. So tu pasal kita potong ni, kita nanti kita boleh nampak buih macam tu. Senang je. Okay, tu je simple untuk cara nak biarkan ikan laga. Kalau ada apa-apa korang boleh komen kat bawah. Okay, kalau nak bagi idea apa lagi, apa komen kat bawah. Nanti senang saya nak buat video baru. Okay lah, itu je. Okay, bye-bye.